diganggu oleh apapun, pusatan perhatian. Seorang sopir itu nggak boleh terganggu oleh apapun. Dia terganggu konsentrasinya, maka dia akan menabrak. Demikian juga dengan hal yang lain. Kalau adik-adik belajar juga harus konsentrasi. Adik-adik bermain pun juga harus konsentrasi. Bermain kalau nggak konsentrasi juga nggak akan bagus permainannya. Apapun ya, semudah apapun, kalau tidak dilakukan dengan konsentrasi atau dengan pemusatan perhatian, itu nggak akan jadi bagus, nggak maksimal. Jadi ganti lagi, pindah bawahnya. Biar jelas. Oh, bisa. Tingkat-tingkatnya itu kan ketika bersamaan. Iya. Aku iso. Terus. Numpuk terus. Besar dhuwur to. Ha iki mandek iki opo sih? Oke, sudah bisa. Sekarang kebalikannya, tangan kiri. Tangan kiri bikin segitiga, tangan kanan bikin lingkaran. Ayo. Nanti kertas kalau perlu deh, jadi kertas. Ayo, harus sebar. Kalau saya nanti ngomong satu, itu artinya begitu. Nanti berdiri ya, berdiri di samping meja satu. Silakan duduk lagi.
bawah, kakinya di atas. Bagaimana konsentrasi itu dimunculkan? Konsentrasi itu berguna. Nah, konsentrasi nggak mungkin bisa. Ini tanpa konsentrasi nggak mungkin. Konsentrasi itu juga berguna, keseimbangan juga dari sisi yang lain. Bagaimana kita mengulang keseimbangan? Seperti tadi, keseimbangan antara tangan, kanan dan kiri. Keseimbangan antara pikiran dengan tubuh. Pikiran kita terpusat pada menulis nama, tapi tubuh terpusat pada hal yang lain, pada kerja. Itu keseimbangan juga. Itu bisa dilatih. Semakin kita melatih hal-hal semacam itu, maka kita akan mudah memahami sesuatu, mudah mencermati sesuatu, mudah menangkap sesuatu, meskipun itu banyak. Kalau kita hanya membaca satu kalimat itu mudah ya, tapi ketika ada banyak, ada kalimat, ada gambar, ada peristiwa-peristiwa, ada kejadian apa-apa gitu, kalau kita mudah, kita terbiasa konsentrasi, kita akan bisa mencerap semua itu, meskipun nggak utuh ya, jelas nggak bisa utuh, tapi kita akan bisa lebih banyak mencerap. Gak ada yang mau masuk. Ya semuanya. Semuanya, yuk. Bingung. Aku masih di sini. Dia sudah tersenyum. Menatap langit, memijak bumi ini. Merasakan hidup ini senang dan susah merasakan. Cinta di sini kasihku. Aku di sini dia. Sudah berlari ke debu. Kasihku jatuh kesakitan. Itu dong. Itu tadi puisi. Oke, ada lagi yang mau masuk. Ayo. Ayo. Masa cuma berani duduk di bangku dan berkomentar. Sebentar lagi mau SMA kok. Indah alam. Ya udah duduk yuk. Yuk maju yuk. Maju dulu. Enggak boleh maju. Maju. Dan kabarnya nggak masuk, masuk ke Akitomo. Saya ingin bulas, tapi ini jenis indah. Ayo, para perempuan-perempuan. Ya, yang masak kok. Ya, ayo. Maju. Yang habis ini komentarnya paling kencang maju ya. Ini aku. Oh, ini senang. Oh, saya bisa. Rasa hati ingin mati, andaikan dia tak di hati.
Asalkan ada yang menemani, perasaan ini akan terobati. Sahabatku akan bahagia lagi apabila itu terulang kembali. Amin. Betapa hati ingin menyalami sekarang bagian di tangan dia. Aku hanya ucapkan dalam hati agar sang hati bisa mandiri. Walaupun bingkisan tak ke tangan hati, hanya ucapan doa yang kuberi. Tapi kalau sudah diawali begini ya nanti mungkin kita bisa melanjutkan memberi pendidikan teater pada anak pada alon-alon ya emang harus pelan sesuai kapasitas. Tapi tadi banyak hal yang menarik misalnya ketika mereka berhadapan dengan puisi tetap aja kan puisi itu barang yang asing ya, ya, ya. Untuk anak-anak seusia mereka. Tapi justru ketika saya suruh mengartikan puisi itu kemudian ada banyak hal yang menarik gitu loh yang mereka munculkan dengan interpretasi atas sebuah puisi dan itu sangat menarik kalau bisa dikembangkan karena juga mengulas kekaan dan juga logika mereka juga logika berpikir gitu, atas kata karena kata bagi saya juga logikanya sama juga dengan matematika gitu. Ya. Punya permintaan-permintaan tertentu ya itu juga dalam satu sisi juga eksak gitu. Bahasa itu dan nampaknya itu memang paling lemah ya bahasa terutama di Indonesia juga lemah bahasa. Sastra itu juga lemah karena mungkin dipandang tidak eksak ya sebagaimana matematika gitu tapi logika berpikir itu kan dari bahasa terutama pertama kali yang muncul ya saya terus ini teringat kemarin bukunya Sutarji yang baru dari Gramedia ini bahwa kadang-kadang penyair melupakan bahwa kata itu misterius. Iya. Pokoknya kemarin yang ditunjukkan apa itu? Ali makan itu kan berarti Ali. Kalau rumah makan, kenapa bukan rumah? Rumah yang makan. Nah, itu semacam itu harus diulah oleh penyair kan? Apa ya kemarin yang ya itu tadi memang cengeng kan? Kuda. Kalau dibalik daku, kok bukan kuda terjengkang? Kecerdasan logika itu mengolah bahasa. Tapi dulu ketika 17 Agustus ini kan mengadakan lomba puisi. Ada salah satu puisi wajibnya Rendra. Judulnya Gerilya itu. Ada kata-kata begini. Itu ditanya, "Pak, ini apa?" "Ia beri jeritan manis dan duka daun wortel." Saya mengatakan ini bahasa simbol seorang. Gini-gini, bahasa simbol itu tidak mesti merah, itu berani, putih, itu suci, itu bahasa krisis saja. Seorang penyair harus bisa menciptakan bahasa simbol yang kemudian. Lah tapi ini kok duka daun wortel. Kalian tahu daun wortel itu kalau di pasar itu gimana? Masih segar? Enggak apa masih layu? Itu antara layu dan duka itu kamu. Mereka mulai berpikir. Mereka dan duka daun wortel juga. Ya kamu tahu kalau daun wortel di pasar itu kan tidak mesti segar, mesti melayu, tidak ada daun wortel di pasar sudah mesti layu, begitu dipetik layu. Ya. Makanya mesti, ya itu mungkin mereka menghubungkan yang namanya duga sama layu. Yang mereka sudah mulai. Asik, ketika kan ada puisi Sitor Situmorang yang terkenal kan, cuma satu kalimat itu, bulan di atas kuburan, malam lebaran, jadinya malam lebaran, isinya bulan di atas kuburan. Mereka mengartikannya asik-asik lagi, macam-macam gitu. Itu kan satu puisi yang terkenal juga kan, di Indonesia ya, karena saking pendeknya mungkin. Tapi justru dia punya makna yang banyak. Paling nggak tadi muncul 6 makna dari 6 anak. Gitu. Oh iya. Wah itu menyenangkan guru bahasa Indonesia.